هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Para peserta pengajian Ramadan Sabtu yang kedua, muslimin muslimat rahimani wa iyyakum ajmain, alhamdulillah kaula sareng panjenengan sedaya ki iparingi kesempatan kanggo apasah bulan Ramadan. Panjenengan ki beri kesempatan tambah dekik, tambah dekik, tambah jendak budi dekik badai Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ni ka mun panjenengan tepak malam Lailatul Qadar mulai compet arif sampai embur fajar semalam. Semalam maca Quran sama tepak ini ka berarti pada bi ibadah belum bolo 4 tahun. Belum bolo 3 tahun 4 bulan. Kujuk dulu. Munafajang tepak ejia, asadaka tepak ejia dekik. Sebab Rasulullah serapan demin icil kencil taharru Lailatul Qadri bil witri min asil awakhir min Ramadan. Sareh pele pandemi Lailatul Qadar jia icil kencil sepuluh seakhir. Selekor sekemi petolekor sengalekor keng serapan demi pada lo tahu bundi mana keng mun bisa sedekah. Songkuna reng matura tepak selekoran sedekah lo salah. Salah na polan ita tepaki. Seakan-akan bede senyoro ben selekoran terater. Mun dulekor lo le deki nunggu petolekor. Ben atre aja petolekor kotu pelotan lo le nase. Seakan-akan dek ni keni taat ke siapa jia kan pah budu nengi kento deki pah lo taat benar ya sedekah man bisa keng Lailatul Qadar pandemi neng cil kencil artinya cil kencil gila man bisa selekor telo lekor segebe peto lekor ni kemon bisa seng malam ah jok tedung ya tedung noh jaga boleh sini kan sekocak kia mulai kuah bani solat tok wakung ibadah malam kia mulai sampai hatra bat lail fajri sampai fajr mun tepak ke anu nikah joki nyari ke ampel ibu kona mun bisa masjid karena tempat sepaling utama masjid tu aki kula sekancan mater selamat deh tro nyari masjid diberi nah tepak pasan amin Allahumma yang dia nyari nikah ngaji sedekah maca Quran sholat mun pas tepak malam Lailatul Qadar ibadahnya telok ibadah gua bi tenaga akal hati seumpama maca Quran maca kulhu kulhu Allahu ahad colok macah, jilana macah artinya apa di akal artinya ada rumah, ibu cakap apa je? Perasaan cakap jawab perasaan tepat macam, kok ibu cakap Allah telok ni kan seharusnya bajang tak ni kaya kaya lesana macah subhan rabbil azimi subhan rabbil azimi kaya ni anu nak kan lo lecang kecang kayaknya ini artena ibu cakap siapa hidup macam cakap siapa je
telo, tenaga, akal, hati. Ini kemempas tepak malam Lailatul Qadar pada bi ibadah belum pelo telok tahun mempampek duka leh bi lamba wuh ibadah ini kelebih dari umur panjenengan belum pelo telok tahun 4 bulan apa sih ini kan 1000 bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Kembalilah ngiring abelih kau lepancenengan de keaslian Islam, keaslian agama Islam. Napa lalu asli mangken? Aduh, banyak campur mangken. Oplosan. Abelih keaslian Islam, kemurnian syariat. Syariat sedeteng di Allah, ya ciraki Rasulullah. Jek ser geser, jek rangkorangi, jek roporo. Dari ilmu kintok deki, kaula usaha ingin memperbaiki pemahaman. Pemahaman agama aja sampai salah. Bila pemahaman agama leres, maka deki amalan dan bingkeng leres. Nika insyaallah bulan Ramadan nika berlomba nang kintok. Tapi men langsung berlomba, banyak ngaji, banyak bejeng, pemahaman kile lo leras, lo terima. Ngawur pada bi orang ngirim ekspor bareng de Jepang. Cang Jepang re sekeratu kadeng apa, lo terotawa helu. Pemahaman cik penting helu. Dari pemahaman menjadi mengkristal menjadi keyakinan. Dari keyakinan lahir berbuah amalan. Tetapi puncak ilmu. Bila ilmu dah salah, keyakinan salah, amalan salah. Setako bila kadeng tretan sedewan ambali ka Allah, longi bapa apa? Amal lambo je bejang tapi longi bapa apa? Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'an lahu haba'an mansura. Cengi Quran bedo kapi. Aku tunjukkan kepada mereka semua amalan yang mereka amalkan dulu di dunia, amal ibadah. Faj'an lahu haba'an mansura. Aku jadikan bagaikan tebu, debu yang berterbangan. Ada apa dah? Maka mungkin cek ngalak karbe tibi ngiring seekar pagi om nih kekula sing aja keto amalan beni karpeti bi beni banyak aksar apa ahsano amala amal yang terbaik menurut kacamata syariat bukan amal yang terbanyak mele terawi duwolo tapi cek goceng ah lo bisa tumak nina lo bisa hadiraki lo bisa khusuk angus ngaji Quran salen Ramadan hatam rembakale tapi bocan lo tumak di rembana kaming koriin wal Quranu yal anuh banyak orang yang baca Quran tapi bi Quran ilaknat. Contoh buta hati terkena ancaman Allah. Bede ateh, kula lo tutu ngoreng. Bede ateh si buta, karena terkena ancaman Allah. Ancaman Allah ilanggar. Ini kan nih Quran nih, si pertama. Umat mari ni kemarin ibu cakap ti, kula lakar selalu mun pengajian keng madabah keimanan peribadatan, tetidak wa kaula keimanan tauhid akidah ibadah akhlak ni ketok beni hukum saungkuna hukum kadang-kadang keng jawab kula sebab cang saya awal se minggu se keluar langsung alomba amal apa banyak
Tapi akidah neki syirik bid'ah ada apa-apa nale? Ada apa-apa nale? Karena syirik dia melecehkan Allah, menghina Allah. Bid'ah dia membangkang perintah Allah. Neka sedak ada wa mayyusyikki rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla. Kan lecek sering kan sana. Siapa orang nolak jadi rasul? Banyak deki dek kening dek. Rasulullah di iya tapi dia bagus dia tok hai. Orang dek ni kan ampu akunci. Maring kode remak ya. Cak orang ala kode ya kafe. Tapi benih ajaran Rasul iya kocang dia bid'ah hasanah ki dia tok. Maka terus eka sangkol. Ini keancaman Allah sangkun. Sapa orang nola jeni Rasul. Sampo ni jelas haki petunjuk sedari Allah cak Rasul lo dia. Amalan saya nyaman lagi masyarakat dia lo nyambung ke Rasul. Rasul lo tersedih. Tapi kelakot to. Bede. Cak sampai senika. Mare nang kok noro ade wene kiai cuy ya. Kering alumni na wei. Teti pimpinan tahlil ni ku. Dok ngadek mun bededek ni. Kadek rem de. Kan berarti engko boleh de. Nek orang ya pada gendeng ni kan. Ku le ni kan lawan ning ngajak noro kiai pakong. Lok ning ngajak noro Wahabi Salafi. Lo ni ngajak noro orang Mekah, noro Allah ben Rasul. Lo ngajak noro partai, golongan, yayasan je. Pak noro Arya. Apa benda jamin Arya bener selamat? Tidak. Maka dia noro kiai pako. Tori kedinga kisah dari Allah ni. Sapa orang ki tetap nolak jadi Rasul sampai ni jelas lagi petunjuk sedari Allah wa yattabi wa rasabilil munir. Orang jin norok jalan bani jalan orang beriman. Apa jalan orang beriman ni? Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyakulu sami'na wa ata'na. Orang beriman bila cek Allah je sami nawa tok na. Okey Allah sel macam-macam masya-Allah. Cangkel mun lagi dele ilmu kufur ka tibi re siapa? Sayang telah kita taat abe lambe. Aji mari jelas lagi kila noro sami nawa tok na. Islam gua aslamah yuslimu islaman. Artena al-inqiyad wal hudu lima ja'bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tunduk patuh total apa bedena? Sekar pagi Allah ya teng syariat ya nur aji ya. Arenje orang sedih ya je bi Allah yancam ni. Mulai panai beli cek nabi lok ngajerin. Aji bedi anu sahabat ya. Ki terus bayi. Nek kene saya takok nih nuwallihi ma tawalla mun arte bebas sesnika biko itorot apa karpa orang dia lo beri hidayah ipa nyaman melanggar nuwallihi ma tawalla aku biarkan dia dalam kesesatan kifur tapi deki mun mate wanusdihi jahannam. Aku jebloskan dia ke neraka jahanam. Sebab bila lo taat nabi berarti lo taat ke Allah. Kita rumah boleh. Alasan apa lo nurut nabi dia? Ceng saya utus Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Nurut adi mah boleh. Nurut agiae. Aduh sampean mon ceramah ada orang yang sedek ni kelakuan. Kadang Imam Syafi'i dia. Yang kuking gendeng kan lepade
Imam Syafi'i apa lo noro Quran hadis pada fei aja 12 tahun lah hafal Quran. Pada iya tek lo tanoring. Sayutus bi Allah bani Syafi'i Muhammad bin Abdillah. Mun panjenengan lakar keng mololo polan Imam Syafi'i noro Quran tapi noro Imam Syafi'i lo taat ke Allah. Kamu beda ati Imam Syafi'i. Oh, boki itu kardi. Imam Syafi'i keng madepak dari Quran ha. Ni kasebut banyak lo ngerti beni ingkar de ulama. Keng ulama lo yutus sayutus Rasulullah. Ati Allah wa ati Rasul. Orang jidak remon de iji de. Itu orot biko. Terus arsa nikmat ngelakoni bid'ah nikmat. Tapi de kimon mate wonos lihi aku jebloskan orang nikah man nikah jahannam wa sa'at masira. Tempat se paling buruk jahannam. Nika se pertama. Dadi orang se lo ende iluk filuk dak dalil Quran hadis le jelas hake cek nabi lo de yaki pakun wei senga lo bisa beli panjenengan cara Allah ngunci macam-macam bisa coko-coko kancaan bisa lo andi kanca bisa lo dadi kiai bisa dari masjid epa keluar oleh dadi nabi baikot kok nabi madepak wahyu saya madepak Nabi Isa. Padahal di Mekah kaum Nabi Isa, kaum Nabi Musa, kaum Nabi Ibrahim bodoh, bodoh kapi. Lo itoro. Pada bi nika. Mangkene umat Muhammad kapi. Lo norok sendiri Nabi. Jadi Mekah beni tempat kosong. Kaum nak senorok Nabi Ibrahim bodoh, Nabi Musa, Nabi Isa. Tapi Rasulullah lo itoro sampai akhirnya yusir. Ekoca kaum jahiliyah. Artinya apa bu? Bu fuduh. Jahiliyah fuduh. Neka bahasa lambe. Mon bahasa modern mangken tradisional. Pada maknana orang saya bela tradisi, abela budaya, beni syar'i saya bela. Di zaman Nabi kan tidak nikah. Wa idza qila lahum tabi'u ma anzalallah, kang Nabi ketika ditawarkan kepada ahli apa orang jahil, orang jahiliyah, ittabi'u ma anzalallah. Ayo norok setoro naki Allah, engko narima wahyu dari Allah. Qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Je kok norak se bek lambung. Beda kan? Beda kan? Kalau norak saya setiaan se bek lambung. Je mulai lambek la karde iya. Berarti bek lambung ki siapa? Ada dalil lagi yang lebih lambang, maka mana agama norok saya paling lambat siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sadika, demangkin ekoca tradisional orang sebela tradisi tahlilan petongari dia Nabi lo terasa alakoh, sahabat lo terasa alakoh. Berarti dia budaya. Tantene je budaya beni agama. Polana beni sendek, beni selonde, mana agama? Pejang telasen. Nyare domba apa ada kaki? Pejang Jumat domba apa ada kaki? Mun tahlilan petongare. Muhammadiyah londe, Persis londe, Al-Irsad londe, NU setujen. Berarti kan beni ajaran agama budaya sebela aja bila abela dia mana tradisional bedena agama tradisional mon lambe jahiliyah sengak le lambe jahiliyah mungkin tradisional bedena Islam nosan
dana neka. Yang lo ngerti yang Madura lagi bangga dari Islam Nusantara. Agama Nusantara. Apa agama Nusantara? Ya saya beda beduga, beda kentung ada iya. Lepas ini Quran hadis lo pak. Apa? Padahal bila Islam Nusantara amar ma'ruf nahi mungkar jaga aja lah kendai. Wah budaya yang Mekah dan nak ini haram, enggak boleh dari agama. Anda dari mana? Dari Mekah. Kan Islam Mekah ini Islam Nusantara. Ada amar ma'ruf nahi mungkar. Hah? Ini kan saya pertama. Saya nomor dua. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا. Beda orang yang belum paham-paham. Jadi orang yang tisah selain dakwa tauhid mulai awal sampai makin yang kenyang bi wahabi-wahabi itu lalu benda makalah dari malonde bila benda pengajian tauhid buruk kunci ini kan sebudian ni kalau lu ngerti iterang lagi lo lu ngerti malah dan gula kadang-kadang nyombong bi orang jarang benih orang terikat abahas terikat senika jarang Quran hadis si kocak rekodnya dari di masalah. Lo bagaimana bahas neka? Ahli rekod sebisa ngertiin je gua. Ketika Quran hadis tumpul pada wiki buruk bila Islam Nusantara lah aja pengen amar ma'ruf nahi mungkar. Tetapi Islam banyak lepasnya. Islam Indonesia, Islam Kalimantan, kipur Islam Madura, kipur Islam NU, Islam Muhammadiyah, pada iya. Padahal Islam situng kan, datang dari awal, praktek ke Rasulullah, tidak nikah. Ini kan nih, pada sebagian dari manus saja orang yang ngiding Muhammad, ngiding tidak berkna, tidak bunuh Allah. Ngaji saya enggak sampean lo ngerti lho ya nuron neka hutan ki rek lho bedi sebagian manusia ngaji ke Nabi Muhammad ngiding hatta idza kharaju min indika bila mereka keluar dari Rasulullah dari pakajina Rasul qalu lil ladina utul ilma ngocak de orang se ahli sandi ilmu apa gele lo masuk. Ini kata dana boleh orang yang sekunci hati kula benda di daerah geger, daerah gegeran orang yang cerita leres kiai kenapa benda orang lambat kiai ada internet ini kah kaset kula jalan ki antina bakong akhirnya isete lagi bi orang ini isete lagi kaset lambat kan kaset. Oh iya pak, berarti bener ya iya. Dua hari dari ini kak boleh, boleh, wahabi boleh. Tidak nih, kan iya. Akunci bi Allah ini. Apa kibur? Ula'ikal aneh kan? Sebab ini kami bisa lo mengerti. Ini kesebab saya budi ini. Ula'ikal ladina taba'allahu ala kulubihim wattaba'u ahwa'ahum. Saya ingat ada para alumni. Orang yang kedengjib di Allah saya gel ate Nabi Allah. Ate ni saya gel bi Allah. Oleh apa? Tetapi orang yang tanden mana saya gel, bisa lo lu ngerti. Oleh nak norok kepentingan. Norok kepentingan. Sampaian tetiki ya ini kenaan. Biasa nak bersenji. Biasa atuai molotan. Biasa atuai tahlilan makin ngerti cek tahlilan bagi ajaran Nabi cek molotan budaya bagi ajaran syariat
is pola nabi lo ngajeri, sahabat lo ngajeri, Imam Sempa, Abu Hanifah, Maliki, Syafi'i, Hambali lo neng praktekake. Launing cuma hari yang menengko ambu kuyon jeng di ore songgong rokam lo kira teting ko deki pangala kiai lain pah mantan kiai engko ni kenyaman andi kapan tinggal teti saongku nah aduh molotun bro ikin tonereka ceng molotun juga cang sarana cara majepak ilmu mun cara majepak ilmu sarana tabligh dan dakwah lo apa beda pengaji nah ari ade pengaji nek yang bersenjik hiliran berarti langsung ke baik ibadah sing kadeng jibit adola la kocak kantana la tau cuma ari cara yang menibuka bersenjik buka tapa bihub kuluma ari lambe beda pesena satos jadi pura-pura dina akunci torona jadi mona fake na'udzubillah sehingga mona fake ni kamu dabdabina baina dalik la ilaha ula wa la ilaha ula mona fake yang TV inventor engkau ke grup pakong dia akan cah pada semua ke grup sender kedua semua lagi ya tapi engkau pada bisa orang yang saya kedeng nikah innal munafikina fiddarkil asfali minan nar innallaha jami'ul innallaha jami'ul munafikin wal kafirina fi jahannama jami'a pengak leh menoreh ngajih jami' isim fa'il Allah Ta'ala tetap makompol inaraka jahannam orang munafik ben orang kafir saya ingat munafik ini kelompok Islam apa aja gak pasah karena lapar tok tapi artinya pura-pura lo jelas Nabi pulang sejelas sampai yokom ibaikot yusir pulang sejelas Allah ingin menyelamatkan atena orang yang taat total ke Allah. Lo kare kendai tapi lo apa-apa? Jelas. Senika. Sampian make pura-pura bila ngaji gak kantor lek cak Wahabi. Pejelas, petegas. Senoro mantap. Kerpet-kerpet aja. Akan telok tetia kiai dek budi dia gue ngera. Minta ke Allah pekuat. Pancen dengan lo andi santri. Dan kuda ni cak ngabi Allah lo pekuat kadeng nikah. Bisa hilang kapi santri kan? Tapi ceri bender. Minta kuah ceng di kalau kapi atena orang ria. Lambe orang ni 40 biki ni kan. Jumat biasa ni langgar kisah. Orang ngaji lambe Jumat akhir. Banyak usulan, kentok macam khutbah, macam khutbah. Dan senyaman hari apa ya? Minggu. Oh punten, satu sahos. Walan satu banyak orang ke pasar, kendaraan gempang. Satu akhir, beni milih satu akhir. Pakai kocak Saidul Ayyub pakong satu akhir masa nik. Tetapi orang munafik ben orang kafir apa kompol nang neraka jahanam seitunya lambe lo itu mau jia noro ke siapa jia lo itu mau la ilaha ula wa la ilaha ula lo nerok dia selok pantep aru dia rambut ya tau keng satu akhir ngaji iya tapi iwa mimpin tahlilan oh iya aja nyamana la ilaha ula bada bada nih kan
Lho jebenya pong-pong pasaan to reh. Lepa genah sampean atobat apanten. Beda carana Allah teretan. Kula oneng cerita kan, orang keluar di bank. Keluar di bank margena tau sateje ribe keluar. Kan elang kelakona. Beda carana Allah deki igiring-igiring pada tireng sukses mangken. Ini tak kuat keji. Kula sering ngocak dek santri. Cak kebeter taat ke Allah ya. Ibu kau nak banyak kiai lan kau tetapi kiai di dima. Mohon bi Allah yang kak sampian kiai mati kapi sampian tombu. Malah mati siapa sih mati? Jangan Allah. Tetapi waktu lo tak kuat keji ya. Orang je saya cap mati, kocir, segel ya Allah. Pola norok hawa nafsu. Eka kepentingan duniawi. Maka neka ayat seterakhir, fal yahdari alladzina yukhalifu an amrihi. Kotu tako orang selon ajri perintah Rasul je. Bi Rasul surodiyya lo atoro. Antusibahum fitnatun. Kotu tako deki ikening fitnah. Ini fitnah kuwa asal taat bisa lo taat. Ini ke fitnah, fitnah agama. Awisi bahum adabun alim atau mendeki itimpa seksaan dari Allah. Sebab menlok lo norok perintah Rasul pada bi lo taat ke Allah. Man ato'a Muhammadan faqad ato'a Allah. Wa man aso Muhammadan faqad asallah. Wa Muhammadun farkun bainan nas. Nika dabuna malaikat Jibril ketika antar ke Rasulullah. Malaikat Jibril Mikail antar ke Rasulullah, Rasulullah tepang ngasaren. Ren sarene se diingkabeh. Tedung iku. Iye tedung ya ceng oreng mat oreng se tedung tapi ate nang ngeding iku. Pada budak nikah, siapa tak ada Muhammad berarti taat ke Allah persis 100% saya kasokan di Allah ikalaku Muhammad dia. Siapa orang lo taat Muhammad dia lo taat ke Allah. Dia lo taat ke Allah untuk apa kemarin? Untuk apa saya ibadah dia? Lo taat ke Allah. Tapi Muhammad farkun bainan nas. Muhammad benih pangeran bagian dari manusia. Jadi Islam benih kebanyakan manusia. Datang dari Allah. Saya datang dari Allah apa? Ibuku aki makin tadi Quran debuan. Praktek dari rumah. Ya Muhammad dia. Lakannya ke kota cek dibeli dari kau. Nih kak nih. Contohnya orang sebuta ate nih. Pemangkina orang di Allah sebuta ate. Ini kemudian lo keng oleh hidayah dari lo lima beli orang dek nih kan ya. Mustahil orang awam bisa adilil Quran hadis. Ampa beda? Ampa beda? Kula lambat seneka. Kelero belajar dari konco. Alhamdulillah mungkin sampai kau Allah kula belajar. Tapi itemu. Lah orang sekelero belajar dari konco ni kemungkin muhal salah gua. Ceng kesimpulan lambat belajarlah kan dari kitab. Maka Quran saya nyala aki, maka hadis nyala aki, lo nde. Abah saya belajar dari kitab. Ni kemakin dek ni kan eh? Mohal mereng awam kadang reng tani surah dalil Quran hadis. Sampian ki banyak si dek ni kan? Mosok Quran hadis ke dalil. Ceng orang lo tau macam leka. Bener? Kan sini kesimpulan dia. Mondai ya karena saya masuk surga kiai itu. Padahal ni kegiatan kini penting nih. Allah Taala alomba manusia idalam ibadah na. Iseleksi lebat ikhlas. Benih lebat alim. Kulah sering contoh aki.
Orang alim ben orang buduh gempangan reng buduh ikhlas. Keng lo tau ikhlas akhirnya melarat. Engki orang alim nerangaki tentang ikhlas pelak, tapi prakteknya sulit. Arapa e perhatiake orang lo percaya sampean. Coba tadi kiai kan ombar di mobil leci om tanah bi orang. Nika menolak tengate amblas man rofaah wadu'ah Allah. Sapa orang setengki aramasan abang bi Allah epaka bebe. Waman wadu'ah rofaah Allah. Allah atena semile. Atena semile. Dan gula mungkin terang aki ikhlas paling pelak saumpama. Jandi ilmu. Cuma merate kaki gempangan orang se tak ikan rekan orang. Jumaden. Orang sefuduh ya andi ilmu di mangkat ke masjid. Melihat tempat di mabe ada orang anu dia. Ria apa je ngabe fuduh? Subhanallah. Nang kento kadang saya pele Allah kento. Coba kiai kena salam kapi. Iberi tempat surah fajar. Tore pikir ikhlas di dim aja. Padahal saya nyama ikhlas kok ke Allah tok. Terserap bi Allah to pada bi hampen HP ni, HP pikir ke HP tidak ni kesakwatunya ni. Pas akomat, Allah akbar terus beda imam lo tahu ngaraja engkau ni kiai, ada yang tahu dina biasa tu ti imam, masya Allah kintok carana Allah. Jadi orang lo perlu bisa maca kitab untuk saya ini kan. Maka lo munduknya kok rutin ngaji dan insya Allah. Perlombaan dari Allah nang ikhlas. Bani alim. Alim yang teknis. Maka cik anda lagi bisa maca kitab ini kan. Cik kuda kiai. Kula niki ae lan ngrasa aki mbonan, jek melarat lah kara. Saiki anu saya contoh aki, coba ketika kiai isalamin orang kapi asalam kapi. Cang senyong kem are kiai wero kena andi ilmu semoga Allah orang soce ade tu sana. Salah berjuang. Engkau oleh nasihano pola mik keratuh kaybi ibadah esong kemaki. Ikhlas napa lo ikhlas? Ikhlas keng ibadah selo ikhlas. Siapa kena saya datang dipakong? Iya, duh tangan nak berde disa. Keng tepang lo di beseng kok ngin cuma gelu ya? Ikhlas apa lo ikhlas? Nek kalau ikhlas, seorang nggak boleh jual ke pasar atau mobil kiai sialan. Mangke mau keluar beseng. Tampil ada neka. Nah, pun pah kiai ini tepangi songkem. Akada banyak, ribut saya kantil bareng kasangan kantana. Dalam waktu yang sama, inilah bi Allah kem aja. Kan apa? Yadul olya afdolomaya yadi sufla. Si aberi selebih hebat tanimbang saya nerima. Kan kiai nerima sedekah orang itu, orang nggak sedekah. Tori men masalah ikhlas. Ambo. Mun kiai menang to. Atu ding orang gelem. Maka makin men anono kiai seluan di ilmu banyak ngalah kesempatan. Ada ilmu del, bade selo cokorobung pahla helap. Bade sing ngkui pacak to helap. Bada sekelampin Allah lumpi pasang helap. Menlah helap ni ampun. Rongar wajah mi beki. Cuk dari yang matur. Aduh. Kula celok kaca dek ni kampun bagi kula ni. Mika sampai dek ni ke ni. Dari yang lo percaya ni. Khawarij juga berpedoman Quran. Tapi tersesat. Ku tahu Khawarij ki, ya kenglah Khawarij senika.
Khawarij nikah lamba beda perang senikah. Sahabat perang salah paham. Beda pihak Muawiyah bin Abi Sufyan, beda pihak Sayyidina Ali perang. Sayyidina Ali kan lateti khalifah. Abu Sufyan kelok narema. Akhirnya perang senikah sob. Eko cak perang Siffin. Ngerti gelup perang Sif pada sahabat. Maka cak menoreng ahlu sunnah wal jamaah cak komentar kento pada ijtihad perang Siffinnya mana perang banyak korban dan banyak mati sahabat banyak tinggal umur sedari pihak Sayyidina Muawiyah ngacung Quran sero damai ngerti ngacung Quran tahkim bir Quran ayo pada Islam Maria Quran yacung dari pihak Sayyidina Ali bersenerimah bodeselok nerima berarti mulakar bender Sayyidina Ali nerima kok keluar ah dari grup Sayyidina Ali keluarnya mana Khawarij Khawarij paneka mereka lambat Khawarij paneka pada nyala aki saya Muawiyah keluar dari Islam saya Ali keluar dari Islam nikah Khawarij nih kiri nak Khawarij nih takfiri ngaperaki de orang luar golongan bila lo norok tang kelompok kafir nikah Khawarij nih termasuk Muawiyah Ali bin Abi Thalib je kafir iki memang kan bener orang ngaperaki dek nih menurut mereka Islam yang benar kelompoknya beda orang yang ngaku benar kelompok ngetok beda sebenar tang kelompok tok lain aja salah nikah Khawarij Estona Islam lainnya dianggap tidak benar mon tidak benar salah saya martelok tantono banyak kiri nikah orang-orang Islam setersesat kafir Pallo apa beli boleh ke jalan sebender. Keng sebender menurut paham mereka. Beda kan? Terakhir nih, Khawarij bersikap fanatik tak segan menggunakan kekerasan. Menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan. Beda. Pengajian ini puji raki. Maka masjid yoper, ngono cocok. Sing keras sane ke Khawarij pas apa Khawarij malah pada ini dia ahlu sunnah wal jamaah se ngaca Quran hadis jangankan nih ke pemerintah lo nih ceng beda hadis se make artane hede kala pemerintah na dolim taat cang Rasulullah iko ledhibi jo pagi nang akhirat tak boleh bertemu pemerintah maka kula kanjuraki da orang umroh ke Mekah mungkin ke Mekah dari Nasella lo le turun ke Bebe pelataran Ka'bah kecuali orang se ihram apakian ihram le ni kebanyak dari level matura aneka Indonesia apakian ihram tapi beni ihram ke intro turun ke Bebe ni kekal ngakali pemerintah lalu oleh nang Ahlu sunnah wal jamaah ya ayyuhalladzina amanu atii Allah wa atii Rasul wa ulil amri engko lalu oleh cereng pengajian rakira se londe pengajian ni sera rakira mun reng Islam sera mun reng Islam se londe pengajian mun bani golong atibi ke pengajian ni fujaraki ialangi orang awam bisa andalil Quran hadis cuma ada nih kene untuk depak ke Quran hadis orang macam-macam dua way beda orang sebisa maca Quran hadis tongkul santri men oneng nahu sorob bisa maca bisa tafsir baca hadis ben sarana baca depak oh dah iya dari Allah dah iya dari Nabi mereka sebisa, saya lo bisa maca
ngendiki pengajian mangke nikah. Kan saya terangaki hadis. Niku berarti depak dek Quran hadis lebet pengajian. Orang awam lo tau maca Quran, lo tau maca hadis, aksara lo tau, adilil Quran hadis bisa, bisa. Caranya kadang kik buruk. Ngedi ngaki bayi. Apakah sang saya bi kiai saya bercerwan? Oh kiai nak kocang amim peh oleh selawat Jibril. Lamba ibulah mereka Jibril. Siapa saya bulang imam ria imam berobeni beni dari nabi aja. Milih senika. Oh kiai nak kasang maca kitab kocang kitab bersapa? Cereng kutu fanatik dak Quran hadis. Quran hadis dari Allah dari Rasul. Milih. Kendek nikah, cuma keterbatasan tonton sambil minta ke Allah, mantar moga lo sesat kendek nikah. Saya dapat dek Quran hadis macam orang. Nikah saya nomor dua nih. Tapi ternyata makai orang lo tahu macam Quran hadis bisa adilil Quran ha, kengcek ngocol, kola taala jadi nikah kesampian. Keng senoro apa? Noro teti reng saya. Oh boleh dulu di Quran hadis kan keng dia nikah. Nomor dua, kalau sahabat Nabi, kalau sahabat ikut Nabi, ya layaklah. Sebab mereka hidup bersama beliau. Walan ninggalkan Nabi, akan cebik Nabi lambe, lakar patok. Tapi kita tak mungkin noro Nabi, sebab sanad kita dari Nabi sudah terlalu panjang. Benar debu senikah. Masya Allah. Mempak kiai dek ya dek remakan tanah. Men sahabat norok Nabi iya. Men kita ki norok Nabi tok jeng lah cek jauh na. Kelero odi, mi odi setia iku ha. Subhanallah. Dia kan orang lebutah ate dah gelek ni. Mulai Nabi Yutus sampai kiamat sesorotoro Muhammad to kan gelek dak repa carana nyorok kadi ngaki bae mau ngaji kok ngaji nak bodo ngaji norok masjid disa ternyata lo acerita nabi engko ambuah senika engko norok majelis taklim disa ternyata acerita aki nabi dalil Quran hadis lo kedengeri yang kok setero kan dak nika. Ceng seseorang norok maka dek remah sampean pah mangkin saumpama engkau norok Imam Syafi'i to boleh Imam Syafi'i norok Nabi saumpama ya lakar norok Syafi'i lo taat ke Allah sampean sebab rekom dari Allah ati Allah wa ati or Rasul mun nenget lakar lo norok Nabi kafir ke sehedet dia lo deng pesa kele. Wa may yuti' ar-rasul faqad ata Allah. Taat ke Rasul, taat ke Allah cuma abe terbatas de rupa carana ngidingaki bae. Mun nabi salakon ko alakwa, nabi lo lakon ko lo alakwa de yeto. Mun nenget lakar lo dora nabi pege taat ke Allah. Jagoje. Maka nang Qur'an jelasaki ittabarra alladziina tubi'u minal ladziina taba'u. Artinya seneka. Pagi orang seetoro Imam Syafi'i siapa bayi seetoro atau bekiai na olamang aje pagi londe empon gula lo jat orang gula sampian minal ladina taba ore waro ul adab polan ngatela seksaan dari Allah seetoro londe pagi ni kesetako watakot toat bihimul asbab pege hubungan kiai ben santrena. Jadi nikah. Saya toro Rasulullah to. Ken cuma kita cara nonor Nabi dari rumah ngaji ayo. Saya ngajak ke Nabi, ngajak ke Allah. Mun ngajak nonor kiai nah. Nikah nih. Lagi bela nih. Pagi orang yang saya toro londe ke orang yang saya toro polan saya katelak seksaan sebab lanum. Wa qala alladziina taba'uunaka. Orang yang saya noro pagi ngocak lau anna lana karrotan jak saking engkau bisa beli pole ke dunia. Lambakkan lo yarte Quran lagi.
yang ku ada artena. Malah Quran juraju nih, saya baca tok yasin. Akat ada, ini kah hadis palsu le. Inna likulli syai'in qalban wa qalbul Quran yasin. Ini kah hadis lok sahih le. Segala sesuatu pada artena. Artena Quran yasin, no yasin tok saya baca. Mangke ni temu, lok sahih ni kah. Bani yasin tok. Ini kesorat dari Allah. Lah sampai kalau ikandai bi orang yang saya toro ngocak orang yang saya noro. Aduh, jauh bisa abali ketunyang kok. Lah tak noro aja ya. Lambok kok tepatian noro aja ya tok. Ternyata salah ke Allah. Ini kan setiang kalau ikandai kadalaki yurihim Allah a'malahum hasarat. Kadang dia bi Allah diperlihatkan amala lambe ngecewa aki, ngerugi aki. Walan norok dek monosa selo epreta al Allah. Derma. Ye. Nabi tok saya torok Muhammad bin Abdillah tok. Derma kita bisa depak ke Rasulullah ngedingaki pengajian. Selakar maca Quran hadis. Kadang dia bi Allah kebala kecewa pagi bi amalah. Seterakhir nih, wa ma hum bi kharijina minan nar. Nang kuburan nang akhirat ada tobat kastana orang senoro dia lo bisa ama keluar dari neraka. Derma, kare masuk neraka, lo norok nabi. Wajib norok nabi nih. Keng cuma ambek terbatas, ayo ngaji. Saya ngajak norok nah. Beniin mainan cak, ada Quran cak. Wa ma hum bi kharijina minan nar. Mereka lo kira bisa keluar dari neraka. Apa dia boleh ketunya di mangasa ke? Pompong kilo kas tak tapi bedis yang ngucak ke dengki buhur ni. Pakai noro anabi je orang. Mun sahabat orang nabi keliru odi sampian iku wa. Aduh. Kula tele heran. Pon iki saya nomor 3. Ngerti iki buru? Dadi saya toro Rasulullah Muhammad mulai makin mulai yutus sampai kiamat ini kok Rasul Nabi terakhir Nabi Rasul terakhir ada Nabi boleh berapa Nabi lamba berapa 100 ekor pada lu mengak pak pelapat to saya kaya 100 ekor Rasul 300, 13 saya boleh ngaji mangkinan belum cekak pada bik ngoke raing saya beda Quran berapa? Segemi Quran tok saya hafal ini mangkin saya nomor telok nih siapa ingin syafaat Nabi haruslah memperingati maulidnya beda kan? Aduh, ibu kak kapi ku kara. Payah deh ku. Sapa orang terus syafaat amulodan. Mun lo amulodan lo le sapa? Ampo mireng. Masyaallah, nek sampean igiring supaya lo le syafaat. Malah nek bisa ada nih kene ta. Sapa orang se amulodan jek ngarep syafaat. Bingung orang. Sapa orang si amoloden jek ngarep syafaat Nabi, sebab dia lo norok ke Nabi. Paya, hah? Berarti benih ajaran Nabi saya torok dia. Hah, Raji.
Mangkan amolo ten bentahun. Akata lo le safaat dia. Mi senika katinapa, tore. Cari lah tutup ate nade dikenika. Isal aki orang londe. Sebab Abu Jahal saja diringankan siksanya setiap Senin karena senang atas kelahiran beliau. Ampun ngedi. Nile. Dalil nyare dalil lain kafir. Ya Allah. Dalil Nabi lo yang kui nyare dalil kafir. Kan gelek nyare sesalah. Waktu Nabi lahir, budak-budak suai benyamana. Emor tiga aki cepon. Nikah hadis lo so, kengah mimpi. Baca neng tabat eh. Tabat yada Abi Lahab. Ma auna anhumaluhu wa ma kasab. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabim bikati yahsabu dham'auna'a. Amala orang kafir pada bi jerkejer kasorobin biki ati yah sabudom anmaa pada bi jerkejer saya katela biar ngarceng saya katela aing begitu yang tera benih aing keng panas amala kedeng nikah maka nikah bunga nah di zaman Nabi lambe zaman apa nyamana zaman jahiliyah. Bunga nah bila teretan andi anak lake bunga nah jahili benih bukan orang iman amalah angos ma'auna anhumalu huwa ma'kasab artaban usaha amalah ada guna nah ma'auna kalau bisa juga ni kebungan nah jahili ya lamba mon andi anak bini todus. Anak bini ini kayak kubur lagi. Todus menandia anak bini. Mon laki, kapi bunga. Polan bisa usaha, bisa perang. Jadi bunga aja hilir. Ada guna neneka. Maka neka, ibakto orang se ngelakuni bid'ah. Molotan bid'ah, apa lo bid'ah? Bid'ah kan? Orang yang saya lakukan bid'ah pagi entar ke Nabi. Nabi ini ke andi danau imahsyar entar kopi, kumpul kopi bodoh sekelompok orang cang Rasulullah entar ke gula bayalangi lo ibagi entar ke Rasulullah lo ibagi berarti kerombong Rasulullah oleh cang Rasulullah sahabat kisah ya Rob sahabat kau le kisah. Ijawab Nabi ini kan inna kala tadri ma ahda subak deka Muhammad saya delok tahu Muhammad sedenglah tinggal umur bit asa ikalako lo norok be nace ngamoloten saya delok amoloten sahabat lo amoloten amoloten Arya Roni Roh hari Natal ya Yusir dari Nabi, kelompok Nabi Yusir lo bisa nginom di danau ini kah? Danau ini bila orang nginom nginom sekalian lo arjeng sawo murah orang si ahli bid'ah pakai Yusir dari danau Nabi berarti si amulotan cek ngarep sepaat cereng amulotan, aduh gula lah sering nerang aki amulotan ini kah? Bulan apa salah bulan becek nikah inna iddata suhur lah sering dibacakan tore bitong bulan becek napaan Dzulqa'dah Dzulhijjah Muharram Rajab lah Rabiul Awal benih becek biasa Rabiul Awal Rabiul Tsani Jumadil Ula Jumadil Tsaniyah bulan biasa tapi ikah kebe bulan becek di Jakarta mulai asukat mun moloten kan salah kapi dia ambuin dak budi mangken ambu atau pet de sedeng bulan Dzulqa'dah bulan becek eko cak bulan sial gelem alaki bulan tak kepek
Lo gelem reng metu bro. Salah pasang. Bulan becek nek Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, Muharram mangken Ramadan, Recep Ramadan nikah. Nika bulan becek. Bulan Maulid bani bulan biasa. Iko bae bulan becek salah. Taat ke siapa ya? Ada pihak yang ditaati selain dari Allah. Cok ke ngasedekah. Deki jawab apa budi-budi. Nomor 4. Saya tidak suka dakwah al-fasa. Al-fasa ini kan al-fakir sinwan adra'i. Dan gula. Kalau suka dakwah kiai pakong dia. Sebab banyak yang banyak alumninya. Banyak semare mondok nih, termasuk jemaah Sabtu akhir masih banyak yang hadir di acara yang oleh kiai dianggap bid'ah dolalah. Aku berat nih kan. Alumni na banyak termasuk jemaah Sabtu akhir sehadir di acara bid'ah. Ngaji na ngaji sun. Amalan-amalan bid sampai orang lo kenceng norok dakwa pakong. Pong-pong pasaan ke. Pong pasaan. Ni kala jare dan kula kala eka bela lo ngajak norok kaula, lo ngajak norok jemaah, lo ngajak norok yayasan, lo ngajak norok jemaah satu akhir je. Tidak lo norok. Bola noreng sesalah, norok sesalah. Si adan kela kan norok sesalah. Norok Abu Jahal. Tetapi norok sunnah Abu Jahal. Orang si abela mulutin norok sunnah Abu Jahal. Bani sunnah Rasul. Sunnah Abu Jahal. Ikir-ikir. Ada lila yang kafir. Isarit toh. Nabi pula nak pasal Senin, kocaknya tanya aki. Hada yaumun wulidtu fihi ikuwa wa unzila ilayya. Hari Senin ini kau boleh lahir aki. Quran turun dengan hari Senin ikuwa. Ini kele. Maka bila amalan cek sare dalil kau liyah. Bani dalil terbuan. Sare dalil amaliyah. Praktek dari Nabi, praktek dari selasih tengah khalifah. Ceng amalan praktek. Nabi ampun contoh katalog praktek dari ajaran agama. Masih terakhir. Nih. Kenapa baca Yasin di malam Nisfu Sya'ban? Jadi ngaki terakhir nih. Baca Yasin di malam Nisfu Sya'ban. Puji-pujian usain adhan. Marin adhan kan cipocian. Salah apa nak? Assalaman, marin asolat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalaman. Kan biasa kan? Baca solawat setiap 2 rakaat tarawih. Allahu sallallahu alaihi. Iya. Ajalah tetij ya. Areh. Baca Quran saat ziarah kubur. Kok dimasalahkan? Kok selalu dikritik? Apa alasannya? Raja. Salah di baca yang baca selawat. Ini keteretan saya parlo yang ini. Taat di dalam agama ibadah ini kah? Pertama, taat jenis amalan, taat waktu, taat tempat. Moneta tu aki tempat lecek geser, cek ale. Taat cara, taat batasan. Kengai. Pas elam kira ya. Ni ke kelu ni. Banyak macam Yasin cek karo kengai macam Yasin kan Quran. Ibalam ni pusak ben. Seneka. Kedi ngaki. Bulan Rebe nika Rasulullah punya apa sah? Keng bade sada buaki 15 kebudi diharapkan untuk menyongsong Ramadan
tidak dianjurkan puasa. Leres. Nabi punya apa sah? Sedang ditanya akhir Rasulullah punya apa sah? Kan bulan becek, bulan Rajab. Sebut Nabi, ada bulan ini kelepai. Pola nak yapet bulan becek, Rajab bulan hurum, Ramadan bulan becek. Di tengah ada banyak yang kelepai ke Allah. Kok teruk? Orang tepang lepas, tepang ingat. Maka Raja Genjer, Nabi apa? Hampir sebulan. Nikah. Badan ini sepusak ben, nikah hadisnya, sesohis, entah keliru dua, banyak se, doa palsu hadisnya. Sesohis cuma ada nikah, Allah Ta'ala, toron, tepat nang malam nisfu Sya'ban. Isapora orang kapi kecuali dua selok isapora. Situng orang syirik, dua orang sesoker pada manusana, no isapora. Paling sohe cuma nikah. Artinya apa? Napa bulan apa? Nisfu Sya'ban becek cuma ada ibadah setan toaki. Artinya? Ki zaman Nabi nika lebed bulan Sya'ban. Mangken ipasang Yasin nika le. Berarti nika melanggar cara. Nabi lo pernah nisfu Sya'ban maca Yasin bersama-sama lo pernah. Nika berarti melanggar bid'ah carana. Neka. Bid'ah cara. Taat ke Allah neka kurang lebih beda lemak neka. Nek ning salat, salat. Apa kana nyamana? Salat Jumat. Atau salat apa iki? Mungkin salat Jumat wae, salat Jumat. Tempatnya di mana? Masjid. Bektona hari Jumat zuhur. Carana ya beda khutbahna salat batas dua rakaat lauk le kurang lauk le lebih nika kan kudu torok kabeh nika sampai Jumat dia isabe nyamana setia lauk salat Jumat tapi salat maghrib isabe nang Jumat asa lauk sa polana lauk noro amalah tapi salat Jumat kayaknya isabe gulaku sa losa Jumat cuma carana yobe nang kui salat bahasa Indonesia sa losa carana Jumat salat Jumat keng salat te 4 rakaat sa losa kudu dua lah karena Nabi dah iya dah mangke nikah. Ya sinje lakar bedek di zaman Nabi ibocah nang nisfu Sya'ban ada berarti dia mun maca Yasin di luar aja ya cok tetap pagi beni mengada-ngada neka apa boleh Yasin puji-pujian marin adan ya neka apa cok karoji pojian melarang boleh nelambak adan de adeng saya beda aki ki zaman Nabi adan ni kenyamanan sare ajak tambah jek korangi jek oba lambak mari adan langsung solat kop belia ni kecepon hadis pagi banyak kiai sematein sare ad siyodi ibit lambak mari kan ni kan yudzi'una sunnah wa yuhdisuna bid'atan sesunat sesareat ipaten bid'ane kelakoh mari ada ndak rumah cipocian mari cipocian komat lo apa jang kop beli ya sesunat ndak rumah kop beli ya ndak nikah bisa elang. Palarang si pojian enggak degi. Kalau itu mau tujuan ini kan. Mau ini pakong, kadang-kadang beri pakong.
sekitar pakong duhur kadang setengah tung kiki pojian nih kan apa tujuannya ya polan ada saya mainga nyangku urutin mun ada marene kok cuci pojian kandek nih kepa nyangku syariat akhirat. Maka mungkin bila ada langsung sholat qobliyah mun lakar ke masjid katibi panggil cipojen lo kenapa marina bojeng qobliyah saumpama lo nemu jemaah tapi memberi cipojen ada dateng du malam ada dateng lah cek cipojen cek si dateng yang situng tak bi mantona. Nek ni gak ada tocun ni ka. Tapi yudfi'una sunnah wa yuhdisuna bid'atan wa yuakhiruna sholata an mawaqitiha. Sabuna nabi pagi banyak kiai dia sesunat yakni syariat ipaten sebid'ah ikalako sholat ipaundur apa boleh ya sholat salaman mari sholat ini gak boleh kisah nabi mari apa mari sholat salaman ini mau tetap pagi lagi biar orang yang kurang kaya arsa bersalah pas taat ini gali mau lo salaman salah kecuali masuk sholat ini nak beda kancah lo di mata mu apa aja engkau mari nak salam lo apa-apa tapi mau pancet bisa nutup sesunah seakan-akan rangkaian dia. Kapan nak? Kuli dah ada lama ke Mekah. Eng kebiasaan kita. Maren asal langsung keton lah kah orang Afghanistan. Dia biasa lah maren. Ceng kata mana di dina. Tetapi beni ilarang asalam. Keng mana sabe rangkaian tetap petok seakan-akan sare at senika. Akhir kadang mungkin ni kalau itu muda mana. Ekoca agama oplosan apa boleh nah, terawih sangku so, terawih dengan lo kartiki ya ada lamba derma sate wajib ya mon ada dene bening terawih sekoca terawih rawahah yarawihu tarwihan santai jadi lamba kan beda dengan hadis Rasulullah di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan lo kurang lo lebih dari 11 rakaat. Kayak nang hati sedek nikah Nabi ya sholat 4 rakaat, 4 rakaat, 4 rakaat pas salam. Cepono lama senikah. Nang hadis lain kan disebut lagi sholatul layli masna masna. Sholat malam reh 2 rakaat 2 rakaat. Artena setiap oleh pak rokaat neng helu, dia nombiter santai helu. Neka pada ki solat boleh pak rokaat dua pas empat santai boleh baru deki witir senika. Yang ada surat santai, lakar surat santai, solat santai. Ekin tolo kuat, cengereng lo ngakan vitamin. Kakana lo agisi, nyangku rokaan terawih buat sepolo. Akibat do epok kocang, ceng lo kuat songkuna. Kule selai congoco, bila solat terawih cang kecang malaikat lo noles seni ke malaikat. Mie seni ke malaikat, lesok noles to. Lo je pok kule, lo itu les malaikat. Yang kira solat telok derma solat dia ibaca icarna maknana pas ihayati jengkok reka Allah kok tu tenang solat terawih ni ke ada rokaat senapa saos sampai dicompong kok lepampak piambuah kok kenapa kok ngalak dua yang pegenteng saya ceng lo asolat lo apa? Kule kento asolat seng malam ah. Cepon Sayyidina Umar ibakto asolat terawih lambak kan. Sesae teh dugeluh. Deki
keng olle asolat nang awal lambe le jelasaki kiamor laili kiamor lael bila ikhlakoh samar nate dung nyamana solat tahajud bila ikhlakoh pakencil nyamana witir la tau kapi bila ikhlakoh bulan Ramadan nyamana tra pade kiamor lael bodoh saya ngoca aki ajwa sesebelas witir cereng Nabi Siti Aisyah ada bu i Ramadan i luar Ramadan bila kencil witir apa boleh baca Quran ya atas kubur lene kan Nabi polan langa ceri kedele-kele nesbu sakben Nabi dalam malam baca Yasin enja Allah cara dia lo pimpin Nabi lo ajari Nabi Nabi dalam malam men solat terawih maca solawat enja Allah sate cek baca berarti cara lo taat seneka Nabi lambak ngajari si rokofur iya malah Siti Aisyah atanya men kokofuran maca apa lo maca Quran Allah sate cek baca apa yang larang maca Quran cek baca ya tas kuburan seneka berarti lo taat cara neka juga sering baca neka banyak pola na bit aneh ka banyak orang segi ngeyel mun santri saya ngaji selpak neka usikum bitakwallah wasam'i wa ta'ah wa in abdan habasyian wa in kanal amiru abdan habasyian seneka kaula awasiyah de sampian seteja untuk takwallah pirengaki ben taat mun ya cek taat ka Allah cek takok ka Allah senajan sing ngajek sampian neka budak celeng budak celeng neka karena deki men kaulala tade bekal nemuah pendapat semacam-macam ni kali. Lebih ada petunjuk dari Nabi. Mendeki beda pendapat baca Quran atas kuburan oleh cang situ ngolo oleh ngolo dan beda se oleh beda se lo oleh aki sehingga sampian. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'i ar-rasyidil mahdiyin. Lamare Jumat segaluan gae, satu segaluan. Apa doman sampian kelaben amalan kaula amalan khalifah addu alaiha bin nawajid keke bi gerema artena fanatik jek nyare amalan lain pas wa iyyakum muhdatsatil umur nika mencangre ngaji ibalik nika min idhabatus sifat lil mausub wa iyyakum al umurul muhdatsat ajauna sampean de perkara se anyar nika ibalik sebab setiap se anyar nyamana bid'ah tapi bid'ah ini benereng pakong sabedaki Nabi lambe keng sampean ngaji di konco Nabi ini bid'ah nyamana setiap bid'ah tersesat dari lafad kinto nikele kan bid'ah songkuna lo bisa ibagi aslina keng dek nih kan nih wa iyyakum wa muhdatsatil umur jauhna sampean perkara se anyar-anyar napa se anyar ku amalan agama dan lihat konteks mone kala di lafaz ni kan semua segi zaman Nabi tade nyama Nabi apa bae dia sepeda motor HP kan dah iya termasuk neka ku lagi ampo ya anu bi oreng anu nak kiai kan ki zaman Nabi tade torek ke dengan ki pangkuan ni neka ki zaman Nabi tade neka ada ki zaman Nabi termasuk kula tade maka bit ada di atas sampai ke bawah sampai ada neka oreng dari cek pak gelo para ibit aki seneka aslina dari lafat kento lo itan to aki neka
Saya nggak jauhin al umurul muhdatsat senika. Perkara saya anyar-anyar. Mi takwil senika. Nyatana amal idele masalah agama, amalan agama. Beda nika. Amal tidak kontek. Kontek itu apa ya? Nabi waktu debu nika masalah apa? Masalah agama nika nih. Bittaqwallah wasab'i wa ta'ah. Pas Nabi adabu bisunati amalan kaula. Berarti kita sesoro jawaki amalan. Berarti ya? Amalan. Polan dia ada, laka runtuh ada amalan. Saya ingat sampian. Fanatik ada amalan kaula, amalan holi. Jawi si anyar. Amalan anyar. Poli. Lah, pas beda debu, kulu bid'atin dolalah gila. Setiap bid'atnya tersesat. Nang masalah apa? Bil ibadati lillah. Mengocak ibadati lillah. Kulan gila amalan. Artinya loa tauhid. Polana tauhid dua. La rabbah illallahu. Wa la ilaha illallahu. Tada pangeran kecuali Allah. Tada seesempa. Kecuali Allah. Ini kelambak ikhoca iman. Iman. Rububiyah. Sabi orang pangeran Allah. Allah. Yang menibadah benih Allah to. Mentar kafujuk. Kedua. Maka saya pesan. Jentaran kafujuk kera. Mat. Fujuk saya kerapataki sebab benda nikah sampian pangerana du lo kereng aku kan ibadah ni kedua i mana ibadah kau tu nikah la ilah nikah artena tade saya sempe kecuali cuma Allah to mun saya sempe cuma Allah harapan bentaat ke Allah bila harapan murni ke Allah mun taat ke Allah derma noro ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut Imam Nawawi, lafat kulli bid'atin dhalalah amun mahsus secara umum setiap apa saki zaman Nabi tade bid'ah. Cuma sedhalalah khusus nang masalah ibadah. Molotan bid'ah apa benih? Bid'ah. Dolalah apa punten? Lu. Contoh ki. Neka meoneng ja bid'ah. Polana lo oneng ya ceri Nabi. Ki zaman Nabi tade. Bodana kento sampona 300 sebidak tahun dari hijrah Nabi baru bada bid'ah mulai di Mesir. Berarti moloten amalan bid dolalah lu helu mun lo kebai ibadah bani dolalah. Contoh engkau ini tidak repon tahun orang yang berada di molot setiap engkau konceng lagi ya kangkui ajalah sakiria molotin apa sangkui molotin niat sampian ada wae. Berarti molotan benih niat ibadah, tapi niat sarana dakwah. Dakwah masuk ibadah kia, tapi ibadah sosial lah. Ibadah wairu mahdoh. Saya kocak ibadah aku dah iya. Cang tuan rumah, ya molotan setiap kok materi terima abi Allah. Nikahnya mana? Ibadah kelaban. Molot. Engkau leku jangan ngonceng lagi ya. Ya, buah-buahan lah mereka leh. Ngonceng terhasan ruah, mereka macam bersenji. Kan tanda. Ada keterangan lah karking niat ibadah kelaban. Peringatan molot. Ini kebit adalah lah. Ngerti. Akholan. Akholan amalan bit. Ah. Tapi menggabai sarana aja. Engkau yang berdoa akhirnya sekalian. Kompo yang batro hadir. Banyak datang di Jakarta.
Laka boleh jangan ceng kolamba gotung kapi. Tuan rumah kan bisa, ekentana. Kebay alat komunikasi, alat silaturahim jelas haki. Maren dia lo abad akina boleh. Keng manggila kompoya mba. Insya Allah neka selamat tuan rumah. Keng mon singon ceng santre, mon lo ika boleh ke masyarakat, bisa kebay de. Dalil bagi masyarakat etero mak saya menduk baik dah iya kena dating ko abu dah akhirnya sekali pasti man sana sunatan sayi'ah ibadah ini kena amalan ibadah merupakan rangkaian dari tiga unsur berikut beda keyakinan beda taat, beda harapan. Apa ya? Moloten. Moloten. Ibadah bi moloten sini kah? Kocang karena menloa moloten dia. Lo oleh safaat. Ini kan nyaman kaya? Keyakinan. Tapi kok terolah safaat, kok tua moloten. Menlo amo lo ten lo cinta kan nabi menlo cinta kan nabi cak ngarap sapaat keyakinan mari nak keyakinan mundian ko amo lo teleku ria melewa buan berarti taat me melewa buan me amo lo ten derma yo paki tro sapaat tro kenceran dari Allah klop nek nyamana iba bete kocang kana salat ria Nabi saya perintah solat waktu mikrot. Oh iya, iya. Menlo solat kau cang yober neraka sakor. Iya. Kau apa aja apa yang mendaya. Kan keyakinan pas apa aja tak. Mie apa aja dah rumah. Yang kau terus selamat dah bagi. Berarti harapan. Bila telo apa long nyamana iba ibadah. Bila benda perintah nah ibadahnya leras lah dari lafad gelak nikah kan pahi bagi bi ulama aslinya kullu bid'atin dolalah pas Sayyidina Umar ada budak nikah nih nikmatil bid'atu hadihi ada yang santri saya penting nih kan. Dari yang santri sepenting, sebisa mahami pula. Ibak to nikah, di zaman masa Sayyidina Umar, orang yang terawih, abulit tosen. Akhirnya yang Sayyidina Umar pun pak gundair ya, yang di Islam suruh bersatu, pas itu ngfair ya, ipenting bi Ubay bin Ka'ab, semajid tetitu. Di masa Abu Bakar senikah, pas itu pas malam berikut teh Sayyidina Umar keluar boleh lho mende iri kan saya ria. Tapi ria bid'ah kisah Nabi ada ria hidup ada bu nikmatil bid'ah tu hadihi mone maknanya santrian seneka paneka bagus panapa bid'ah hadihi dining cara dek nikah. Yang kalau ngerti mereka ngawam. Dek iya ribit asih paling saya cang Sayyidina Umar. Arapa polan amalan lo yoba. Cuma cara teknis ijalan lagi Sayyidina Umar ribit. Ana benih amalan. Ngerti? Tapi bit atapai saya benih amalan. Mun amalan seloleh. Kadang gila sekoca amalan ibadah. Molot. Beda nyaman nah, beda bakto nah, beda cara nah, beda batas nah, arenja. Jadi lo apa? Keng bit aki ya, kisah Nabi tak ada. Maka bit asae, eko cak bit ah idovia, bit ah keng nalpe, bit ah keng nyander, de amalan terawi, amalan terawi kisah Nabi beda. Berjamaah telah
telawari berarti beda amalan terawih keng saya pas hitung sama masjid ada maka saya pas hitung ini kekocak bid'ah serena amalala beda kekocak bid'ah idofiyah bid'ah keng nyander de amalan syariat atau bid'ah secara bahasa karena secara bahasa napas awas di zaman Nabi tada bid'ah termasuk nikah bid'ah keng lo apa polan benih malan atau kocak bid'ah duniawiyah aja saya pada duniawi maka nikah polan Nabi ada bu situng tempo mari cerita akhirnya kini antum a'lamu bi umuri dunyakum Nabi ke Madinah nama orang melakain bungkana kormah bi Nabi iro-aro pola aja lo ipalakainah pada saos cang Rasulullah polan Rasulullah siya debu bi orang ada ipalake kormana lo ipalake cek salak lo ipalake bakor roja shison ternyata buahnya coba tamron rodian kormana bodoh abuah dididik kisah buat coba pamar robihim fakola nabi lebat pole le kormami ada abuah setiap yang nabi atanya nabi mali nahlikum bodoh apa kormana sampean mi buahnya cet ini kekepi kalu kul takade wakade panjenengan lambe ada busane kesaneka bi oreng loe balake kola pada bu nabi antum aklamo bi umuri dunyakum men urusan dunya sampean lebih oneng kau le urusan agama men dunya de remah be bisa maka akhirnya bi ulama isimpul lagi sebit arya dolalaria tariqatun fiddin ibadah amalan ibadah dalam agama seka gebai bi orang saropa bi syariat la sering gini kan gelak ni kan beda nyaman lah moloten baktona Rabiul Awal tanggal 12 cara lah kotu beda wabuan lah mana ada wabuan beni molot lakar beda cara lah atau macam bersenji batas ya bulan molot mon bulan Rabiul Tsani lah ada dia ni kakak pada ni ya cara ibadah nyaropane syariat sajena nyamporna aki ibadah ke Allah teti sarana alat sarana teknis metode kaedah-kaedah ilmiah nahwu sorob semua mereka nyamana saya pada dunia duniawi make bid'ah secara bahasa tok bid'ah nek le keng orang ki ada lil wei Izzuddin bin Abdissalam ada bu bid'ah neka ngalakoni bareng seki tade di zaman nabi maka nek bagi beda lema beda bid'ah wajib mari saya ampo anu ya beda bid'ah haram bid'ah sunnat bid'ah makro bid'ah benang carana bagi de kaidah syariat qala Ibnu Abidin Al-Hanafi fi hasyiatihi dalam kitab hasyiah faqat takunul bid'atu wajibatan kanasbi al-adillati liraddi ala ahli al-firqi dhalah kadang-kadang bid'ah aneka wajib akati negakake dalil argumentasi untuk menjawab golongan-golongan si tersesat. Ini kan wajib jawab. Belajar nahwu, ta'allumin nahwi, al-mubhimnil kitabi sunnah, belajar nahwu sorob untuk memahami Quran dan hadis, hukumah wajib bid'ah, kisah Nabi tak ada,
cuma aja bid'ah secara bahasa, bade sesonat. Contohnya akabai pondok, kebai madrasah, kisah nabi ada, yayasan ada, cuma aja kebutuhan maka sonat. Boleh kulli ihsanin lam yakun fi sadri awal, setiap kebaikan setade gi sebab awal bid'ah, cuma lo apa bani amalan ibadah sepada duniawi. Bada semakro kazuhur fil masajid, masjid ihiasin ibang kembangi ecet-ecet tongkol masjid mangket kang banyak masjid. Aduh merenges gula deki takok masjid tersinggung geng bokong masjid mangken otek kretek ecet-ecet macam-macam. Kisah makro sebab masjid ni kan sepaling penting nyaman de orang siapa jeng bani untuk afoto, bani untuk mejeng, bani untuk selfie. Ekowa bada sebenang makan seman nyaman enoman mun pasaan pokompol kapi pasaan kan senikah pon pole pakaian niki sama nabi ada luar apa oleh sampai nadun-dun oleh kemun ngaji takut nyangkul antara kapesta pon artena bid'ah seibagi bid'ah edelem secara bahasa atau bid'ah seasepat duniawi bani aga bani amalan agama sekat dito orang lebihna nyokan sambung doa mantar muka kita jengomor bisa pangki Ramadan boleh Ramadan mangken mantar masuk Ramadan saya paling saya itrema bi Allah amin Allahumma umroh ibulan Ramadan budak orang katanya dari Rasulullah orang bini lo nyapo Rasulullah nikah umrohna pak kale cepon seterakhir haji orang bini lo jepo katanya dari Rasulullah dari mana bisa mangki haji sarang pancenengan ya Rasulullah suruh umroh ibulan Ramadan. Tadi umratun fi Ramadanah tujzi'ul hajjah. Umrah bulan Ramadan nyokopi de haji. Nang riwayat lain umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan. Umrah bulan Ramadan kencera apa dingin kencera haji. Dan ini kak mantar seberang kata mantar ikan cerah gencerah haid sekilo berangkat obu sapena marlo ikala-kala sapeto juhel subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته